dilanjutkan menggenggam apa yang selama ini menjadi impian Hamdan Wadi. Nahdlatul Wathon harus tetap bersinar seperti benderamu yang gagah berkibar. Nahdlatul Wathon lembaga kita, lembaga pendidikan ilmu agama, mendidik putra dan putri kita agar menjadi insan yang bertakwa. Pancasila dasar negara kita, ketuhanan adalah sila yang utama. Mengabdi kepada negara dan bangsa dengan iman tertanam dalam dada. Mengabdi kepada negara dan bangsa dengan iman tertanam dalam dada. Jasmani serta rohaninya, ikut serta membina keutuhan bangsa, utuh jasmani serta rohaninya. Kita hindarkan pengaruh.
kekal di dunia. Dakak tersugi, dakak terbangsa mulia. Denara guna, mendenara agama. Denara guna, mendenara agama. Bangsa mulia, denara guna, mendenara agama. Denara guna, mendenara agama. Bangsa mulia, denara guna, mendenara agama. Denara guna, mendenara agama.
tajwid yang sahih, karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan qobeh, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya, baca olehmu bacaan Jibrilah. Jangan membaca bermain gila, firman ilahi di dalam tanzila. Warattilil Qur'ana tartila. Rajin berguru pada ahlinya. Jaranglah pandai membaca Qur'an, kebanyakan asyik tidak keruan. Malu berguru tajwidnya Qur'an, besar kepala takut teguran. Rajin berguru pada ahlinya. Ayo hai saudara, ayo hai saudari, tuntutlah ilmu setiap hari. Jangan bermegah kesana kemari, agar selamat belakang hari. Rajin berguru pada ahlinya. Kata fakir yang mengharap rahmat Tuhan, khodimu tullabim bin ahdatil wahon. Alhamdulillahi dengan salat salam atas Muhammad penghulu kulil anam, wa alihi dan sahabatnya yang nujum, dan tabi'in dan muslimin dengan umum. Wa jemaah Melayu untuk anak yang muktadi berguru, anak sasak bangsaku Indonesia, pada hukum tajwid kitab yang mulia diterjemah dari nazam yang bernama Tuhfatul Atfali, kitab yang utama. Dinamakan nazam batu ngompal atas air otak murid rajin tidak malas. Moga moga nazam ini bermanfaat bagi umum di dunia wal akhirat. Thank you.
So
sebab sebuah amplop berisi selembaran sumpah janji dan baiat dilupakan. Kesetiaan kita pada umuna sering tergoyahkan karena beda pilihan. Sebab sebuah amplop berisi selembaran sumpah janji dan baiat dilupakan. Hamzan Wadi dua, tempat kita mengaji bersama, perkuat keenwean kita agar setia pada umuna. Perkuat keenwean kita tetap setia pada umuna. Banyak yang besar karena jasa umuna. Setelah naik tahta kacang lupa kulitnya, maka wajar Allah yang Esa membalasnya. Hidup melarat pun tersungkur jua. Banyak yang besar karena jasa umuna. Setelah naik tahta kacang lupa kulitnya, maka wajar Allah yang Esa membalasnya. Hidup melarat pun tersungkur jua. Majlis dakwah Hamzan Wadi dua, tempat kita mengaji bersama, perkuat keenwean kita agar setia pada umuna. Perkuat keenwean kita tetap setia pada umuna. Kesetiaan kita pada umuna sering tergoyahkan karena beda pilihan. Sebab sebuah amplop berisi selembaran sumpah janji dan baiat dilupakan. Banyak yang besar karena jasa umuna. Setelah naik tahta kacang lupa kulitnya, maka wajar Allah yang Esa membalasnya. Hidup melarat pun tersungkur jua. Hidup melarat pun tersungkur jua. Mata.
Shine.
lewat sana mentari. Kobarkan semangat pemuda pemudi.